my channel. Aku lagi gak enak badan banget nih, makanya agak sedikit bindeng suaranya dan mungkin nanti akan batuk-batuk sedikit-sedikit. Kalau kalian yang lagi nonton dan juga ternyata lagi gak enak badan, lagi sakit juga, aku doain semoga kita semua cepat sembuh ya. Video kali ini super spesial banget, cause today's video is fully sponsored by Brun Brun. Thank you so much buat Brun Brun yang sudah mensupport secara full untuk video kali ini, dimana aku akan kasih lihat tutorial menggunakan produk-produk makeup dari Brun Brun. Kenapa Brun Brun? Aduh, kayaknya aku udah sering bahas banget di Instagram aku betapa aku cinta banget sama produk yang satu ini, karena yang paling nomor satu itu udah pasti adalah kualitasnya. Kualitasnya bagus banget dan udah pasti yang bikin tambah bahagia banget untuk belanja produk Brun Brun adalah harganya sangat terjangkau banget. It is very affordable tapi high quality. So apa yang kalian tunggu lagi? Buruan cobain produk Brun Brun. Kalau bingung harus mulai dari produk yang apa, mungkin dengan nonton video ini kamu bisa dapat petunjuk kira-kira apa dulu nih yang harus kamu coba atau kamu beli dari produk makeupnya Brun Brun. So enjoy the video. Yang pertama aku akan mengaplikasikan this amazing product. Ini adalah Smooth Cover Cushion Foundation. Panjang ya. Intinya ini adalah foundation yang berbentuk kemasan udah dengan menggunakan cushion. Kan sekarang lagi trennya itu cushion ya. Dia teksturnya tuh light banget, enteng, kayak nggak pakai foundation di muka, tapi coverage-nya juga cakep banget. Dilihat aja ntar. Nah, ini produknya sendiri itu udah ada kaca kecilnya di sini, dan kaca itu kaca yang bagus gitu, bukan kaca-kaca nggak jelas. Kan ada tuh kadang-kadang suka di satu produk kacanya tuh kayak cembung nggak jelas gitu. Kalau ini enggak, ini benar-benar kaca yang clear banget dan udah dapat cushion pastinya. Bantalannya ini, si cushionnya ini empuk banget. Ini ada dua shade, aku pakainya shade yang natural, yang buff natural. Yang satu lagi itu yang rosy almond, agak sedikit pinkish dan lebih light daripada shade yang ini. Kalau aku emang lebih suka shade yang agak lebih gelap daripada kulit aku. Tapi menurut aku ini warnanya sama kok kayak kulit aku. Dan yang paling aku suka itu adalah teksturnya. Teksturnya tuh enteng banget. Ini lagi jadi produk andalan aku banget nih. Kalau pengen effortless makeup, no makeup makeup look, udah pakai si Smooth Cover Cushion Foundation ini aja tuh udah jadi kelihatan kayak fresh banget. Jadi benar-benar effortless banget, tapi tetap ngasih coverage yang cakep banget. Ini cocok untuk semua jenis tipe kulit apapun, mau kamu normal, berminyak, atau kering sekalipun. Nah, berikutnya ini aku megang makeup palette-nya Brun Brun yang kece banget. Ini lengkap banget. Jadi, kalian selain dapat eyeshadow, nih dapat eyeshadow, warna juga pigmentasinya bagus-bagus banget. Dapat lip cream, dan yang paling bawah itu ada setting powder sama blush on. Nih blush on powdernya yang warnanya kayak pale pink gitu, pink yang agak cool tone. Terus ini palette yang edisi keduanya, ini juga warnanya bagus-bagus banget. Sama di tengahnya juga dapat lip cream lagi. Dan kalau yang ini agak sedikit berbeda, kalau yang ini di bawahnya ada bronzer sama ada blush on yang lebih shimmery gitu, warnanya peach. Aku suka banget, ini very very travel friendly juga untuk bisa dibawa kemana-mana. Dan yang paling aku suka itu adalah warna dari si eyeshadow-nya. Gokil-gokil banget warnanya. Dan aku akan nge-mix dua warna yang ada, bukan dua warna, sorry, maksudnya aku akan nge-mix dua palette ini. Jadi karena aku pengen warna yang ada di sini sama warna yang ada di sini, mau aku gabungin. Mari kita lihat jadinya seperti apa. So first off, aku akan mulai menimpa crease-nya aku dengan warna yang lebih warm. Jadi aku akan pakai warna yang ini, dua warna ini, dengan menggunakan blending brush. Tuh gila pigmentasinya. Berikutnya aku akan menggabungkan warna ungu dan warna hitam yang gelap ini. Dua warna ini akan aku gabung untuk aku taruh di ujung crease aku. Ambil lagi kuas yang tadi pakai warna base yang sebelumnya, timpa lagi sedikit untuk dibaurin sampai dia jadi seamless. Going back and forth.
Dan sekarang aku akan menggunakan beberapa kuas yang ada di set yang satu ini. Ini namanya Power Brush Pro Set. Harganya murah banget, kalau nggak salah cuma Rp79.900. Itu sudah bisa dapat kuas sebanyak ini, dan kuasnya lembut banget. Kayak ini guys sih, sangat-sangat terjangkau dan nggak bohong, kuasnya tuh enak banget untuk dipakai. Sekarang aku mau mengaplikasikan warna yang lebih shimmery dari palet yang edisi kedua ini. Ini warna ini, untuk ditaruh di area kelopak mata aku di bagian dalam. Dan berikutnya aku akan mengaplikasikan eyeliner. Ini eyeliner yang Brun-Brun, yang liquid eyeliner. Mereka juga punya yang pencil liner, sama coming very soon itu yang versi gel liner-nya. Ini yang warnanya black, jet black. If you wondering harganya berapa, gitu. Ini harganya cuma Rp29.900. Tipnya ujungnya tuh bagus banget. Mengaplikasikan alis, yang produk alis dari Brun-Brun ini namanya Eyebrow Gel Liner. Aku pakai yang warna grey. Nah, kalau kalian beli ini, itu tuh sebenarnya udah dapat kuasnya, tapi kuasnya tuh bentuknya kayak gini, yang apa, datar gitu. Sementara kalau aku buat aplikasi alis, aku lebih seneng pakai kuas yang lebih angled liner seperti ini, jadi yang lebih miring. Dan biasanya ya udah pakai angled liner apapun yang kalian suka, tapi kalau kalian gak masalah untuk pakai kuas yang seperti ini, terserah sih, kembali ke selera masing-masing aja. Dan aku suka banget produk yang satu ini nih, aku pakai mulu sampai kayak gini jadinya. Oke, langsung aja aku aplikasikan. Oh ya, sebelumnya aku sikat dulu pakai spoolie. Udah pasang bulu mata palsu. Dan berikutnya aku akan kontur sedikit dulu wajahnya aku, just to warm up my face. I'll be back. Berikutnya adalah produk yang menjadi highlight di video kali ini. Nah, ini dia nih. Kalau kalian udah lama banget ngikutin Brun-Brun dari awal, kalian pastinya tahu dong, ini produk yang fenomenal banget. Salah satu best sellernya Brun-Brun ini Pink Magic Blushing Cream. Saking hebohnya, banyak produk-produk tiruan yang allegedly sebenarnya hanya memindahkan produk ini ke jar-jar sharing injar kayak gitu loh, gengs. Jadi kalian harus hati-hati ya, apalagi kalau produk tersebut tanpa BPOM, jelas bahaya banget di wajahnya kalian. Belum lagi ternyata kalau memindahkan produk bukan dari produk awal atau kemasan awalnya, itu juga bisa merubah mulai dari tekstur, warna, sampai dengan ke khasiatnya sendiri ketika diaplikasikan di wajah. So be careful, selalu beli yang original aja. Ini available on Brun-Brun dan harganya super affordable banget. I highly recommend this product. Dan lebih menyenangkannya lagi adalah mereka ngeluarin lagi shade tambahan untuk si blushing cream ini. Kalau awalnya cuma ada pink, sekarang hadir warna peach dan juga warna bronze. Nah, aku udah coba tiga-tiganya dan aku suka banget. Di mix juga tetap keren. Dan ini pigmentasinya tidak usah dipertanyakan lagi. Pigmentasinya bagus banget, bener-bener kayak nyatu di kulit gitu. Jadi kayak bener-bener kamu tuh lagi blushing naturally. Lalu juga tahan lama, dia juga water resistant. So it's good for you kalau mau sambil berenang-berenang gitu, tetap pipinya ngeping-ngeping, blushing-blushing itu bisa banget pakai blushing cream yang satu ini. Dan aku mau kasih lihat, kalau aku hari ini tetap mau pakai yang warna pink dulu karena kulit aku lagi belum mencoklat ya, belum menjadi coklat atau tanning. So that's why I'm going for this shade right here. Cuma kalau kalian pengen lihat shade-nya itu kalau di swatch atau diaplikasikan yang warna peach dan juga bronze, itu tinggal dicek aja nanti di Instagram-nya aku ya. Pakainya dikit aja. Ini sebenarnya aku juga jatuhnya kebanyakan karena dikit aja tuh udah
udah ngeping banget. Jadi awal-awal pakai dikit aja, ini buildable kok, bisa kalian timpa-timpa terus produknya. Dalam hitungan 1 menit lah dia langsung akan ngeping. Bandingin sama yang sebelahnya. So that's why aplikasi ini gak usah banyak-banyak. Wow, wow, look, look. Gila sih. Ini gokil emang. Lihat nih, jadi aku yang aplikasiin aja jadi pink pun. Nah, sekarang aku akan tambahkan highlight dengan menggunakan warna yang frosty ini yang ada di makeup palette yang edisi pertama. Pertama, aku taruh di ujung mata aku. Di tear duct ya. Lalu di brow bone-nya aku. Kemudian di ujung hidungnya aku. Terus di batang. Sedikit di atas bibir. Lalu dengan menggunakan kuas yang lebih besar, aku akan mengaplikasikan di area highlightnya aku di tulang pipi atas. Ini masih pakai kuas dari Bloom Bloom. Kemudian aku akan mengaplikasikan lipstick. Lipsticknya juga dari Brun Brun dong. Jadi pertama aku akan pakai lipstick Brun Brun yang shade-nya Fantasia BBMML nomor 11. Jadi ini Brun Brun Melted Matte. Jadi dia ada beberapa tipe, ada yang tipenya matte, ada yang bisa lip cheek and eye cream, ada juga yang lip glaze atau istilah lainnya ya kayak lip gloss gitu deh. Nah, ini aku mau pakai yang Melted Matte lip color-nya yang nomor 11. I love it. To finish off the look, aku akan menambahkan warna yang tadi, yang ungu, di area bawah dari mataku. Di smoky aja gitu. Setengah aja, nggak usah full sampai di ujung, karena kalau aku sukanya kayak begitu. Lalu berikutnya aku akan mengaplikasikan maskara Brun Brun yang tipenya Extreme Curl di bulu mata bawah aku. For this look, if you are feeling a little bit extra, kalau kalian merasa pengen lebih plump lagi bibirnya, boleh ditambahin sedikit lip glaze. Aku pakai yang shade-nya Tule. I love it. I love lip glaze. And that's it for today's video. Seperti inilah hasil akhirnya, look yang sangat simple banget sih sebenarnya. Mudah-mudahan tutorial aku bisa langsung diaplikasikan oleh teman-teman sekalian. Kalau penasaran langsung cek aja website-nya Brun Brun untuk produk-produk yang tadi aku sebutin. Yang di kotanya belum ada store-nya Brun Brun, jangan khawatir, karena kalian bisa beli ataupun purchase produknya Brun Brun itu via online atau website-nya aja. Dan kalau masih ada pertanyaan seputar Brun Brun, boleh silakan cantumkan saja di kolom komen di bawah. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya aku @sorayahilmi dan juga follow Instagramnya @brunbrunparis, karena biasanya nih Brun Brun tuh suka bagi-bagi hadiah loh buat followers yang beruntung. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan, kasih ide ke aku kira-kira video berikutnya apa yang kalian pengen lihat dari YouTube channelnya aku. I'll see you guys next time. Bye-bye.